pejabat tinggi, yang tak tinggi. Yang ini banyak sekali. Dudukan mereka memang tinggi, tapi moral mereka sangat rendah. Posisi mereka sangat terhormat, tapi perilaku mereka sungguh bejat. Ya, terjadi kontras antara jabatan dan nilai moral mereka. Terjadi kengerian-kengerian yang sangat menggelisahkan. Pejabat-pejabat yang hanya sombong dengan baju dinas, eselon yang dimilikinya. Pejabat-pejabat yang merasa sangat hebat karena semua melayaninya. Ia menghardik, sepertinya semuanya ketakutan. Ya, pejabat-pejabat yang akhirnya menjabat untuk dirinya dan bukan pejabat yang mengerjakan untuk kepentingan orang banyak yang mempercayakan jabatan itu kepadanya. Pejabat-pejabat yang akhirnya memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan dirinya, memanipulasi orang-orang yang sudah memilihnya. Pejabat seperti ini layakkah lagi disebut pejabat tinggi? Karena itu biarlah tiap pejabat tinggi bercermin diri. Kalau-kalau moralnya terlalu rendah, biarlah dia berjuang untuk menaikkannya, supaya dia menjadi pejabat tinggi yang memang betul-betul tinggi. Tinggi dalam jabatan dan tinggi dalam moralnya. Supaya di dalam ketinggian yang sama itu ada damai di dalam hatinya. Ia tak perlu berpura-pura akan kegelisahan. Ia tak perlu berpura-pura akan ketakutan kalau-kalau tak lagi berjabatan tinggi. Karena jabatan tinggi yang terlepas seringkali menjadi amuk yang menakutkan. Karena balasan dari barisan sakit hati ternyata panjang, mengancam, tak berbatas. Karena itu jangan menciptakan kebodohan dalam kegelisahan. Untuk itu jadilah pejabat tinggi yang bermoral tinggi. Maka tak ada lagi yang perlu ditakutkan. Tak ada yang perlu digelisahkan. Tapi jangan juga berpikir dengan pejabat tinggi. Engkau mengambil keuntungan yang tinggi dan membeli kebenaran. Karena itu pun tak akan lama bertahan. Tahunan, puluhan, belasan. Jangan lupa, waktu selalu ada, tapi engkaulah yang akan tidak ada. Karena itu jangan wariskan keburukan, hai pejabat tinggi. Tapi wariskanlah hal-hal yang membuat bangga anak cucu, sehingga mereka boleh berkata, aku keturunan pejabat tinggi yang bermoral tinggi. Mereka tak terpojok, mereka tak diejek, justru dipuji, diapresiasi, karena mereka keturunan pejabat tinggi yang bermoral tinggi. Bersama saya, Bigman Sirait.